Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Nandul Gamer Santi, No Game No Life cuy. Masih di Rasengan Rival, yang dimana akhirnya gue main lagi untuk Rasengan Rival. Karena di sini ternyata untuk time summon nih udah reset ya. Dan setelah gue lihat untuk time summon ini, ternyata ya ini resetnya tuh balik lagi ke Kakashi ya, ke Kakashi Double Sharingan ini. Gua pikir nanti bakal semuanya keluar ya, tapi ternyata yang keluar tuh si Kakashi Double Sharingan cuy. Soalnya waktu terakhir kali gua main tuh di sini banyak banget pilihannya cuy ya. Semua ninjanya tuh yang SP hampir ada, hampir semuanya. Tapi ternyata cuma Kakashi doang nih. Reset lagi dia dari Kakashi ya. Ternyata prediksi gua salah cuy ya. Dari Kakashi sini ya, berarti untuk yang sebelahnya nih sampai ke bawah sini itu kemungkinan sih masih lama kayaknya ya. Dan besok reset tuh Madara, terus Jubito sama Minato Gai. Ya kemungkinan ini terakhir dia lagi nih, si Sasuke Boruto cuy. Ya ada kemungkinan gue bisa ngambil dupenya. Tapi gue bakal coba gacha lagi ya untuk si Kakashi ini, karena gue pengen ngambil dupenya. Ya lumayan ya, karena dupe itu penting cuy. Jadi kita manfaatin aja dupenya. Nah ini kita coba summon. Semoga gue bisa dapat 20.000 ya, 20.000 apa namanya, gold. Aduh sayang sekali cuy tidak dapat ya. Bismillah, 20.000 gold biar balik modal cuy. Aduh sayang banget ya nggak dapat gue. It's okay, kita cicil aja dapat. Oke, lumayan dapat lagi Kakashinya. Dan sekarang kita bakal coba build ya. Karena untuk yang SP ini gue belum ada yang B6 ya kan. Jadi kita manfaatin aja nih. Nah, lumayan SR-nya gue juga banyak tuh. Oke. Set. Nah. Kan lumayan kayak gini cuy. Jadi bintang 6 ya. Sebenarnya bintang 7 juga bisa nih. Kalau seandainya, nah ini SP lagi ya, gue harus pakai ESP cuy, numbalinnya dia elemennya tanah ya. Kita bakal coba, nah cari tumbal dulu di sini. Aduh tidak ada ya. Kayaknya gue bakal coba pakai ini deh. Karena di sini gue ada shard yang cukup banyak. Nah ini 700, kita pakai aja. Dapat 15 ninja, 700 dapat 15 ninja cuy. Aneh ya. Kita coba aja deh. Oke, Neji, Temari. Elemennya tanah nih gue nyarinya nih. Aduh, api cuy. Yah, nggak ada tanah ya. Waduh, tanahnya nggak ada cuy. Nah, kita coba lagi, mumpung masih ada. Aduh, angin. Hijau semua ya. Waduh, tanah tuh susah ya. Tanah atau apa sih itu? Bingung gue. Ini kita coba-cobain aja deh. Wah kepenuhan kayaknya. Wah ini nggak bisa di recharge kah? Bentar. Wah nggak bisa otomatis ya. Berarti tidak ada cuy. Nah ini Kakashi itu elemennya ini cuy. Cuma ini si SR-nya ini cuman ada satu doang. Gua kurang satu lagi. Kurang satu lagi cuy, berarti gue harus gacha dulu di sini ya. Kita gacha deh 40 ya, demi ini cuy, dupe Kakashi. Kita gaskan. Aduh dapatnya hijau mulu ya. Aduh, oke SSR ya, api lagi merah cuy, terakhir ya. Aduh sayang banget ya, kagak dikasih coy. Susah banget nyari dupe ya, nyari dupe di mana lagi ya? Kalau di sini nggak mungkin sih. Eh bisa juga sih di sini. Bentar. Nah kita cari di sini ya. Ya baru ngeh gue. Oke dapat lagi, kita coba lagi. Oke kenapa gue nggak di sini ya dari tadi ya? Oke.
Lumayan buat tumbal. SP cuy. Dapat 2 SP coy, gokil ya. Lumayan dapat 2 SP cuy. Obito buat dupenya ya kan. Dapat 2 SP ternyata iseng-iseng. Oke, lumayan. Dapat 2 SP gue cuy. Bentar. Nih bisa di ini lagi kan? Nanti deh. Oke, sekarang kita balik lagi. Bentar. Ini research gue dulu. Ini nggak bisa di auto kah? Biasanya bisa di auto deh. Wah, kok nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa di... Oh, ini harus sama cuy. Kita kasih nih, coba. Kok nggak bisa ya? Is not equivalent. Kenapa nggak bisa coba? Ya elah ini. Aduh, ternyata nggak bisa cuy ya. Gue nggak paham itu kenapa nggak bisa. Coba mungkin kalian yang paham bisa tolong jelaskan. Nih untuk si Obito gue udah dapet dupenya. Lah, tadi bukannya gue dapet dupenya ya? Lah mana dupenya coy? Oh, ada di ini cuy. Wah, gue kebanyakan ninja ini mah. Iya, gue kebanyakan ninja ini cuy, harus dihapus nih. Nah, bisa nggak ya? Sama aja dong. Kok nggak bisa ya? Lah ini bisa. Kok ini nggak bisa ya? Ah anjir. Ini tuh bintang 4. Berarti butuhnya bintang 4 juga cuy. Oh paham gua. Paham. Oh ngerti gua. Yang Sasuke-nya Obito-nya mana coba tadi? Lah tadi kan gua dapat dupe ya Obito, tapi kagak ada cuy di sini. Kemana ya? Oh di sini nih. Nah kan, aduh. Ternyata di sini bro. Dedara, Sakura. Ternyata kepenuhan tadi. Nah ini kan bisa auto. Nah gini. Maksud gue teh. Nah eta. Nah dari tadi kan. Oke kita build si Kakashi. Kita build ya. Anjir. Ini mah gue butuh ini lagi cuy ya. Dupe lagi. Wah kita fokusin aja deh si Obito dulu. Biar dia dapat bintang 6 juga. Aduh kurang cuy. Kurang satu lagi. Gak apa-apa deh yang penting gue dapat SP bintang 6 lagi nih. Tuh. Lumayan. 2 SP auto B6. Ini harus nyari tumbal lagi gue. Aduh. Gak apa-apa deh. Yang penting 2 SP udah naik ke B6 ya. Salah. Terus Kakashi. Nah. Berarti gue tinggal nyari dupe lagi nih. Dupe nyari apa namanya? Ini lagi cuy, tumbal. Nah, ini dia cuy akhirnya ya. Lumayan. Sekarang line up-nya kita atur dulu di sini cuy. Kita auto. Oke, 1.100.000 ya. Lumayan. Udah sampai 1.100.000 dan kita tes di arena tentunya dong. 1.100.000. Kita coba cari lawan ya. Anjir 2 juta, jangan 2 juta dong. 3 juta dikasihnya dong. 600.000. Wah, ini nih 1.200.000. Kita coba. 1 juta. 3.
Anjir, 1.800.000 cuy. Gue 1.100.000. Jangan itu dong. Ini coba deh. Ah ini 1.300.000. Ini punya gua. Ah itu coba cuy. Coba ya. Harusnya sih lebih sakit ya di matchnya. Jadi segi level juga udah naik kan ke 120. Kan sakit cuy lumayan. Jebret. Langsung sekarat dong. Langsung sekarat dong. Wah gila ini sih makin seru ya. Kalau udah makin tinggi bintangnya sih. Chidori. Oke nice mati. Mati bisa ngidupin lagi nih. Aduh, cucunya apa? Gila Kakashi-nya sakit banget. Kakashi-nya sakit banget, bro. Ini Naruto yang Shippuden ini katanya sakit juga sih. Aduh, nge-heal lagi dia. Oke, gua juga bisa nge-heal ya. Lumayan. Senang kita bakal ultimate ya. Mampus ya. Ini kalau misalkan Sasuke Naruto Sasuke Boruto gua udah B5 lebih mah sakit banget cuy. Aoe lagi kan. Oke, Madara. Tinggal nunggu dupe-dupe yang lain gua. Sambil menunggu dupe yang lain berarti gua harus mempersiapkan untuk karakter ini ya. Oke. Karakter tumbal ya. Jadi langsung mati kan. Ini fix gua menang sih padahal CP-nya lebih gede dia ya. Oke, kita lihat Obito ultimate-nya ya. Mungkin sakit enggak nih Obito? Kakashi sakit banget. Buset, hidup lagi anjir. Aduh, Obito gua enggak bisa ulti tadi kena seal ya. Aduh, sayang banget sih. Perlu gua pengen lihat damage dari ultimate Obito. Tim gua belum ada yang mati. Tim dia udah pada mati cuy, ya dua orang. CP gedein dia. Oke, ini dia ultimate Obito. Sah. Beh, gila 200.000 ya. Lumayan gede sih. Aduh, Obito gua tipis banget kayak HP-nya Obito ya. Oke, dapat heal. Oke, ultimate. Set. Jebret. Oke, mampus kena debuff semua dia cuy. Oke, kita skip deh. Soalnya udah pasti win gua nih. Harusnya ya udah pasti win cuy. Cuma dia bisa ngidupin satu orang lagi nih. Kan win. Bener. Oke, kita lihat. Di match-nya tuh paling gede si Kisame ya. Karena dia levelnya paling tinggi. Dan B7. Kakashi urutan kedua. Dia tuh 300.000 ya untuk si Kakashi-nya. Obito Jubi dia 269. Wah, gila Kakashi gua makin GG cuy. 300.000 di match-nya coy ya. Berarti gua harus mempersiapkan untuk dupe yang lain ya. Berarti besok Madara ya. Ini tuh dia 24 jam lagi, 1 hari. Madara berarti ya. Ya, Madara cuy. Berarti Madara Tensei. Nah, besoknya lagi si Obito Jubi. Berarti gue siapin dupe.